Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hasballah Abdul Mis di Kairo Mesir ya. Alhamdulillah hari ini saya ingin mengajak teman-teman ke satu tempat ya di atas kota Kairo. Saya sekarang berada di Jabal Mukattam, yaitu Jabal Mukattam kalau dalam Indonesia itu Bukit Mukattam yang ada di tengah-tengah kota Kairo. Jadi di sini kita bisa melihat pemandangan sejauh mata memandang ya teman-teman. Di sana ada beberapa ada highway, ada Kairo lama, dan di sana ada pusat kota Kairo. Oke, teman-teman. Kita bisa melihat keadaan yang ada di sini dari Jabal Mukattam ini, kita bisa melihat lembah Sungai Nil ya. Dari kejauhan di sana kita bisa lihat piramid. Ya, teman-teman. Piramid ini bisa kita lihat dari kejauhan. Saya ingin menunjuki kepada teman-teman. Oke, ini pemandangan yang ada di bawah ini. Ini ya. Ini semua kompleks perkuburan. Sungguh luar biasa ya pemandangan di sini ya. Nih, di sini kita bisa lihat. Ini ada jalan nih. Teman-teman ya, kalau dari arah selatan, dari arah Ma'adi ya, dari arah Ma'adi kita bisa naik ke Mukattam melalui jalur ini, jalan highway ini. Oke teman-teman, biasanya kalau pesawat ingin landing ke kota Kairo, pesawatnya akan melalui Jabal Mukattam ini. Dan ternyata hari ini alhamdulillah, pas saya bilang pas langsung kelihatan pesawatnya teman-teman. Ya seperti ini ya. Ini pada pesawatnya. Oke, ini dia akan landing, turun di kota Kairo. Teman-teman tahu nggak, di Jabal Mukattam ini pas posisi saya berdiri sekarang ini, biasanya pada malam hari, start dari sore hari, orang-orang Mesir itu di sini penuh kafe-kafe ya. Di belakang saya ini penuh kafe-kafe sampai ke sana. Start habis, biasa habis asar ya. Kalau habis asar udaranya sudah enak. Saya sekarang di sini berada jam 2 pas. Jam 2 pas. Udaranya masih panas ya. Jadi orang-orang yang di sekitar sini bisa jualan habis asar sampai jam 12 tengah malam. Ya, kalau kita di sini ingin merileks suasana malam, mereka akan turun ke sini, akan duduk di kafe yang ada di Jabal Mukattam ini pada sore hari sampai tengah malam. Yang menariknya di sini, kalau tengah malam kita bisa lihat seluruh pemandangan yang ada di kota Kairo. Nanti saya doakan kepada teman-teman yang ingin berziarah atau berkunjung ke Kairo, saya akan mengajak teman-teman ke Jabal Mukattam. Jadi mungkin teman-teman yang sudah pernah pergi ke Mukattam, dengan video ini mungkin bisa mengobati rindu kalian dengan keadaan Jabal Mukattam yang ada di kota Kairo ini. Kalau kita lihat dari segi permukaan tanah, permukaan bumi yang ada di Kairo ini, Jabal Mukattam itulah salah satu tempat yang paling tinggi datarannya, yang paling tinggi di kota Kairo. Itu sebabnya kalau kita tinggal di Mukattam, kita bisa lihat seluruh pemandangan yang ada di atas Kairo ya. Oke, kita bisa lihat seperti ini ya. Subhanallah, sekarang itu banyak sudah permukiman yang dibangun oleh pemerintah Mesir ya. Seperti ini teman-teman suasananya. Oke, kita di sana kita bisa lihat, semacam danau ya, danau yang ada dua danau ya, yang dibuat oleh perusahaan, sekarang dibuat oleh perusahaan apa, highway ya, untuk keindahan kota Kairo ya. Oke teman-teman, di sana itu mungkin suatu saat nanti saya akan berkunjung ke di sana ya, ke Masjid Amr bin As. Ke Masjid Amr bin As saya akan bawa teman-teman
tidak jauh dari Jabal Mukattam ini, sekitar 5 km. Sekarang masjid kalau enggak waktu salat masih ditutup ya. Nah, insyaallah kita mungkin hari Jumat depan ini sudah mulai buka ya untuk masjid salat Jumatnya. Beginilah suasana jam 2 ya di Jabal Mukattam ini. Mungkin kalian penasaran ya dengan apa sih keistimewaannya tinggal di Mesir. Jadi saya cerita pengalaman sedikit ya. Pertama saya datang ke Mesir itu memang saya tidak sama seperti yang saya bayangkan Mesir itu bagaimana. Tapi 1 tahun, 2 tahun saya sudah merasai bagaimana enaknya tinggal di bumi Ambia ini. Yang pertama saya tidak tahu di Mukattam ini ada apa sebenarnya. Jadi setelah beberapa tahun saya telusuri terus, berhubung saya suka berjalan berkeliling Mesir ya, saya dapati di Mukattam ini ternyata banyak perumahan-perumahan mewah dan di sini kita bisa relax untuk melihat pemandangan kota Kairo ya. Jadi dari sini untuk ke Citadel Sultan Salahuddin Alayubi itu tidak jauh. Kalau dari Mukattam ini sekitar 3 km saja. Oke teman-teman, kita akan berjumpa lagi. Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe biar saya tambah semangat untuk membuat konten-konten terbaru tentang Kairo dan Mesir secara umumnya. Oke, kita akan berkeliling Mesir. Saya akan ajak teman-teman bagaimana kehidupan bangsa Mesir dari zaman Firaun sampai zaman sekarang. Kita akan telusuri terus sampai kita benar-benar mengetahui bagaimana keindahan negara Mesir ya. Bagaimana ya sih Mesir, orang bilang sih negara tandus, negara padang pasir. Sebenarnya itu memang ada, tapi di balik Sungai Nil semuanya bisa kita dapati di Mesir ya teman-teman. Insyaallah saya akan berjumpa lagi dengan teman-teman di vlog berikutnya. Kita akan berjumpa di vlog yang semakin membuat kita ingin ke Mesir ya. Oke teman-teman, saya pamit di video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.